Halo, selamat pagi. Kali ini saya akan membeli Redmi Note 7 di aplikasi Lazada jam 10 ya. Oke, baik, buka aplikasinya. Sekarang baru jam 9.59. Saya akan membeli HP Goib ini yang sangat laris di tahun 2019. Oke, kita tunggu di sini. Menurut Lazada itu jam 10 ya. Pembukaannya, maksudnya untuk membelinya itu jam 10 ready-nya. Nah, kita akan tunggu. Ini baru jam 9.59. Oke, nah ini jam 10. Kita coba. Ah, ini bisa. Oke, beli sekarang. Ups, ternyata error kali ya. Servernya banyak yang beli juga. Akhirnya error. Kita coba lagi. Oke, ini rebutan ya. HP ini benar-benar laku di tahun 2019 karena Goib, dan kameranya juga sangat mantap, 48 megapiksel ya. Nah, kita coba. Wah, oke, telat ternyata. Jam 10 baru berapa detik udah sold out. Gila, sangat laris. Udah stok, sudah tidak tersedia kembali. Kita buka lagi, ternyata udah tidak bisa untuk pembeliannya, sudah di nonaktifkan karena stoknya mungkin sudah habis. Coba kita coba lagi. Oke, sudah benar-benar tidak bisa. Ini adalah handphone Goib dari Xiaomi Redmi Note 7. Baru hitungan detik ya, kurang lebih tadi kira-kira 5 detik udah stoknya sudah habis. Luar biasa penjualan HP Goib ya. Saran saya sih, kalau misalkan mau beli seperti ini, jangan lewat handphone ya. Enaknya sih kalau menurut saya lewat komputer langsung ya, karena di sini kalau lewat handphone tadi pertama saya mau membuka menu beli itu tidak ada, harus keluar lagi. Akhirnya mungkin direbut orang lain dan tidak kebagian, akhirnya sold out ya. Mungkin itu saja tentang pembelian HP Goib di Lazada yang tidak kebagian di tanggal ini, tanggal 11 ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.